Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel. Oke guys, untuk kali ini aku mau buat sampel dulu ya teman-teman, karena sampelnya stoknya sudah habis guys ya. Ini alhamdulillah menu sampel di sini juga banyak sekali peminatnya teman-teman. Dan buat teman-teman juga yang punya warung kopi atau angkringan seperti aku ini, aku sarankan ya buat teman-teman itu buat menu sampel juga ya. Sebenarnya ada banyak sih, tapi kali ini aku hanya ingin berbagi tips juga ya, pengalaman kira-kira bagaimana ya caranya biar sampel kita yang kita masak ini matangnya tuh merata guys ya. Ini juga aku pelajari dari pengalaman, ternyata apinya ini yang pertama ya, apinya ini jangan terlalu besar. Jadi kita kecilkan guys ya. Tuh, bisa teman-teman lihat di sana itu apinya sangat kecil. Jadi kita buka dulu ya. Ini sudah kemeringat. Jadi sudah hangat kayak gitu ya. Nah, itu ya. Ini enggak sampai anu guys, enggak sampai gemelupuk itu ya. Enggak sampai apa itu mendidih ya. Ya, bisa teman-teman lihat itu ya. Tara itu. Jadi langsung saja kita siapkan dulu yang jelas alatnya ini ya, alat sampel ya. Ini perangkat penting ini guys. Ini tusuk sampel sudah ada, dan ini bahannya guys ya. Yang jelas cara kita nyempol tuh sesuai dengan apa ya, kenyamanan kita juga ya teman-teman. Karena ini aku buat ini sesuai dengan pengalaman aku juga dan kenyamanan aku juga guys. Ini tanpa ribet dan juga bahan insya Allah tuh sangat murah meriah guys ya. Oke, langsung saja tanpa lama-lama teman-teman, kita langsung eksekusi ya teman-teman. Oke guys, kita langsung saja untuk mulai nyempol ya. Kalau tusuk sate ini yang jelas bukan tusuk sate ya. Tusuk sampel ini di pasar banyak ya teman-teman, tapi kalau teman-teman itu buat sendiri juga nggak apa-apa ya. Jadi aku siapkan juga di sini air guys ya, ini barangkali juga nanti lengket dan nggak terlalu apa itu, nggak terlalu kotor gitu ya. Terus untuk ukurannya teman-teman, ini ya ukurannya aku biasanya menggunakan sendok guys. Ini bisa teman-teman ikuti juga, bisa enggak juga enggak apa-apa guys ya. Karena kenapa, ini juga biar rata ya. Ini kurang lebih aku menggunakan setengah sendok kayak gini. Bisa teman-teman lihat itu ya. Nah, ini ya, setengah sendok. Jadi enggak satu sendok full. Setengah sendok, dan tingginya bisa teman-teman lihat segini ini. Nah, ini insyaallah sudah pas apa itu, kalau kita jual guys. Insyaallah juga hasilnya lumayan ya. Awal-awal juga aku tuh besar ya teman-teman, biasa ya, kita mencari apa itu, mencari pengalaman dulu guys ya, cari pengalaman terutama juga dari bumbu itu ya. Ini penting diperhatikan. Jadi kita buat agak memanjang kayak gini teman-teman ya. Nah, itu langsung kita cemplungkan. Jadi enak ya, kalau teman-teman bingung kira-kira ukurannya biar pas dan sama itu gimana. Cara aku di sini ya, aku hanya menggunakan apa itu, sendok ya, untuk anunya guys, apanya itu, ukurannya. Itu seneng ya kalau nyempol ini guys. Jadi pekerjaan kalau kita suka itu insya Allah bermanfaat ya. Nah, gitu, tinggal kita rata-ratain aja guys, nggak usah terlalu besar teman-teman. Ini biasanya aku tuh nyelep, awal-awal itu nyelep dagingnya tuh hanya setengah kilo ya guys. Setengah kilo itu kalau sama tepung bisa jadi 2 kilo ya Umi. Bisa jadi 2 kilo.
Cuma kadang ada itu ya, yang channelnya Bang Ardi Panda itu guys, itu biasanya ada triknya. Cuma aku tuh mau ke sana masih belum sempat ya teman-teman. Jadi sekaligus sharing-sharing. Nah kalau ini versi caraku buat teman-teman yang mungkin masih pemula, jadi tanpa ada apa ya, tanpa ada teknik-teknik khusus guys, cocok untuk pemula. Tapi kalau sudah pengalaman kayak Bang Ardi Panda ya, itu master simpel Nusantara guys. Ini sudah andalan ya, legend. Ini sudah pengalaman untuk persempolan. Tapi kalau aku di sini hanya anu ya guys, hanya apa itu, ingin berbagi tips untuk teman-teman, utamanya yang punya bisnis warung kopi di anu di sini ya, dimanapun teman-teman ada. Ini utamanya aku kan ada di desa guys ya, sangat cocok teman-teman itu jualan sampel. Menu sampel tuh kalau angkringan warung kopi itu banyak sekali peminatnya guys. Karena apa ya, seribuan tapi sudah kenyang ya, makan dua saja udah kenyang. Tapi kalau teman-teman itu pengen belajar sampel lebih jauh, bisa ke masternya guys, master sampel Nusantara. Yang jelas di sini tanpa teknik-teknik khusus, jadi teman-teman tuh pasti bisa. Jadi tinggal ngeratain saja, kalau nggak rata ukurannya juga hanya menggunakan sendok kayak gini guys. Ini juga anu ya teman-teman, kalau ingin nyempol untuk pemula jangan terlalu anu ya, jangan terlalu basah ya, karena nanti susah untuk dibentuk kayak gini. Ini hanya kemarin juga terlalu banyak air yang tukang anunya ya, penggiling dagingnya, jadi butuh sedikit banyak waktu ya. Tapi kalau udah pengalaman nih ada triknya guys, cuma ya saya nggak bisa ikutin teman-teman. Ini teman-teman bisa lakukan cara tersendiri guys. Nah, tinggal halus-halusin kayak gini aja guys. Takarannya. Jadi jualan kayak gini tuh enaknya teman-teman kalau sudah musim hujan ya, karena banyak sekali, bahkan aku sendiri tuh suka ya teman-teman, suka nyemil, suka bingung nyari cemilan-cemilan apa gitu guys. Insya Allah kalau sampel itu ya, ya lumayan guys, lumayan banyak peminatnya maksudnya itu, dan nggak membosankan tentunya. Ini juga dibuat apa itu, dibuat lauk makan juga enak. Karena aku sendiri pelakunya teman-teman, pelakunya suka apa, lauk sampel. Ini nggak ada trik khusus ya sebenarnya guys, kalau caraku ini tinggal ya diratain aja kayak gini sampai rata. Dan aku buat biasanya ciri khas aku ya itu memanjang kayak gini, agak memanjang ya, biar kelihatan kayak sampel. Kadang ada ya aku beli sampel itu bentuknya bulat juga ada, tapi ya itu juga terserah teman-teman dan seleranya teman-teman juga guys. Nah, kayak gitu, sangat simpel. Di bahannya juga sudah tersedia teman-teman,
Untuk yang buat teman-teman yang masih pemula bisa menggunakan daging, beli dulu yang setengah kilo guys ya. Dagingnya nggak usah banyak-banyak dulu ya, kalau masih baru mulai. Kayak aku ini ya, awal juga kayak gitu. Biar nanti apa itu nggak terlalu banyak lebihnya guys. Oke ya, cukup sampai di sini dulu untuk tips dari aku ya, berbagi pengalaman ya teman-teman. Kalau memang bermanfaat ya bisa teman-teman gunakan gitu ya. Hanya sharing saja guys. Untuk menu terutama teman-teman yang punya bisnis warung kopi di area pedesaan kayak aku ini guys ya. Ini aku masak langsung di warung kopi aku guys, itu di belakang. Jadi ini masih sore. Biasanya kalau sudah malam ya, akhir-akhir ini kalau musim hujan ini aku tuh sering buka sore guys ya, habis maghrib. Kalau pagi tuh kebanyakan hujan, jadi ya kurang apa ya, kurang enak aja ya. Oke, semoga bermanfaat itu. Aku mau lanjutin dulu, masih udah masuk gitu. Jangan lupa share video ini apabila bermanfaat, dan ikuti terus video aku karena kedepannya aku selalu sharing-sharing untuk peluang usaha seputar bisnis yang ada di desa. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.